Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun wa salatun wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan paham takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa menurut surat Al-A'raf 26? Saya sudah bolak-balik katakan saya ini bukan Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu tahu di ayat-ayat. Dia tak pula ingat ayat. Apakah ada ditentukan pakaian bagi penduduk surga, Pak Ustaz? Istabrak sutra berwarna hijau, khudrin, akhdar, hijau. Karena pada waktu itu warna yang paling disenangi adalah warna hijau. Tapi nikmat surga itu mala ayunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'an, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Bagaimana seharusnya berpakaian muslim yang baik? Laki-laki tutup pusat, tutup lutut. Tapi yang paling elok lengkap dengan sorbannya sunnah, pakai jubah warna putih. Yang perempuan illa hadha wa hadha, tutup semua kecuali wajah, tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Apakah bersentuhan dengan babi wajib disamak? Ya, 7 kali siram, 1 kali pakai air bercampur tanah, campur dengan tanah, mau di awal mau di ujung terserah, tapi kalau bisa di awal atau di tengah supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat bejana berisi air, fa ahriquhu, tumpahkan airnya, lalu kemudian basuh bejana, mangkok, ember bekas, siram dengan 7 kali siram, salah satunya dengan campuran air tanah. Kalau kita ke kebun sawit terus ada bekas pijakan babi terus terkena kaki celana kita, apakah kita sama juga? Tidak, karena kita tak bersentuhan langsung. Ini babi, ini babi. Ini anjing, ini anjing. Sama-sama kering. Anjing tuh kering, kita kering. Enggak. Atau sama-sama mandi hujan sama anjing. Sama-sama basah. Masuk, tak juga. Satu basah, satu kering. Anjing tuh basah, buka kena sungai, kita duduk. Kena dia. Itu baru kita sama. Dijilatnya, baru kita sama. Syekh, apa hukum bagi pengurus masjid tak mau mengeluarkan uang masjid untuk kebutuhan masjid? Itu bukan duit dia, itu duit umat. Dia kan diberi amanah, maka musyawarahlah. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai mengusyawarahkan duit umat ini. Jangan sampai semau dia saja. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah memutuskan perkara mereka
Bagaimana hukum dari Paitren? Baru-baru ini Paitren mendapat label halal dari MUI. Kalau sudah MUI mengeluarkan, selesailah. MUI ada komisi fatwa, komisi fatwa mengeluarkan, pakailah fatwa MUI. Apa batal sholat kita ketika dalam sholat itu kita menelan air liur? Tak batal. Kalau sampai tak boleh menelan air liur, maksudnya siapkan kotak satu. Tuh. Bagaimana kehidupan ulama besar dahulu dengan keluarganya, Pak Ustaz? Imam Malik bin Anas memakai jubah kebesaran dengan wibawanya, memakai sorban, duduk menyampaikan hadis. Anak laki-lakinya, muridnya, anak perempuannya dibalik tirai, karena perempuan tak boleh menyatu. Suruhnya murid membaca hadis. Ya. Asal salah murid yang baca itu, anak perempuannya dari dalam membetulkan. Salah tuh anak perempuan. Rupanya anak Malik, anak Imam Malik hafal Muwatta yang perempuan. Yang laki-laki tak hafal. Nah, jadi memang membesarkan anak laki-laki ini agak susah sekali. Jadi anak-anak ulama itu luar biasa. Begitulah mereka. Syekh Sami Mutawalli Syahrawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, mantan pimpinan Majma' Buhus Lembaga Riset. Apa kata Syekh Sami? Aku tak pernah menengok ayahku tidur dengan emak, sampai-sampai aku bingung kok bisa kami lahir. Mungkin kan ulama itu luar biasa untuk umat ini. Lalu kemudian Syekh Mustafa Al-Marari ketika menulis tafsir Al-Marari, 10 tahun dia mengaku tidurnya cuma 4 jam aja sehari semalam. 4 jam mengajar di Sudan, menulis tafsirnya jadi, muridnya ada, anaknya ada, hidupnya ada, mati 4 jam. Mohon maaf Pak Dokter yang sudah ceramah harus 8 jam, buktinya dia hidup juga. Nah, ini tentang bahkan hidupnya berkah. Jadi tidur ini sebenarnya bukan kuantitasnya tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya. Coba lu tidur, habis itu bangun, insyaallah segar. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran lafaznya dari Allah, tak boleh dirubah lafaznya. Sedangkan hadis qudsi lafaznya itu bisa diriwayatkan bil makna. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Itu kalau dibaca dalam solat, al-muta'abbad bi tilawati, ayat Quran dibaca dalam solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Al-Fatihah baca ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hadis qudsi tak bisa. Al-maudhu'i 'alaihim waladhdallin amin. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Oh, itu selesai Ustaz dong. Tak bisa dibaca hadis qudsi mengatakan itu makna al-muta'abbad bi tilawati. Hadis qudsi di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi atau qala Allahu azza wa jalla. Hadis qudsi ada dalam sahih Bukhari, hadis qudsi ada dalam Sunan Tirmizi, hadis qudsi ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis qudsi ada dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, hadis qudsi ada dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis qudsi ada dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Payah mencari hadis qudsi ini, dulu payah, sekarang disatukan menjadi satu kitab. Nama kitabnya Al-Ahadis Al-Qudsiyah 400. Download gratis di internet. Al-Ahadis Al-Qudsiyah PDF enter. Langsung dapat download. Udah saya download tak dapat-dapat Pak Ustaz. Paket habis. Hadis Nabawi juga wahyu secara makna, sementara lafalnya berasal dari Rasulullah. Lantas mengapa kita tidak menyebutnya hadis qudsi juga? Dhamir dalam hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Aku di situ Allah. Di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi. Qala Allahu azza wa jalla. Itu salah satu indikasi tentang hadis qudsi. Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Cara membedakan hadis qudsi hadis nabawi, di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi. Qala Allahu azza wa jalla. Dhamirnya disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Baitul Izzah? Stasiun transmisi. Ini Lauhul Mahfuz. Ini Baitul Izzah. Ini Nabi Muhammad.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunlah Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Pluk. Stasiun transmisi. Serentak sekali turun. Anzalna. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah yang turunnya acak kanut kacau balau. Adapun yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Fatihah. Susunannya macam Quran yang ada di tangan kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi begitu dari transmisi Baitul Izzah ke Nabi, yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Makanya Quran itu mukjizat, cara turunnya saja mukjizat. Belum lagi isinya. Cara turunnya saja pun mukjizat. Paham artinya kan? Supaya jangan ada dusta di antara. Ustaz, bagaimana dapat kekayaan dari uang haram? Tiba-tiba taubat, dan bagaimana dengan kekayaan yang didapat dari uang haram tadi? Ulang dari nol. Balikkan. Menggeser sempadan tanah orang, balikkan. Dulu duit orang dipakai, balikkan. Orang yang sudah mati, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak ada, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, masalih ammah, masjid, MDA, bagikan. Ulang dari nol balik. Ini sekarang banyak orang taubat, enak aja. Ambil tasbih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sudah selesai, enak aja. Dari nol. Orang Pertamina aja yang sanggup tuh. Dari nol ya Pak. Saya punya keponakan perempuan, hampir tiap hari kesurupan. Mohon solusinya Pak Ustaz. Rukyah pribadi, baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sekali, Qul Huwallah tiga kali, Qul Falaq sekali, Qul Binas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai Wa Ulaika Humul Muflihun. Habis itu Wa Ila Hukum ayat kursi. Habis itu ujung Al-Baqarah Lillahi Ma Fis Samawati 7. Al-Fatihah, Qul Huwallah, Qul Falaq, Qul Binas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Habis itu dihembuskan ke muka, disapukan ke muka. Sapu bahasa Melayu, datang orang Jawa diambilnya sapu, diusapkan. Nah, dah itu dibacakan lagi, sambil membacakan tadi dihembuskan ke air. Habis itu diminum lah airnya. Diteliti di Jepang, air yang sudah dibacakan tadi dilihat pakai mikroskop hyper, ternyata molekul-molekul cahaya terang benderang luar biasa. Yang meneliti bukan awak, Suzuki, Yamaha, orang Jepang. Lalu kemudian tak juga berubah, tak juga hilang, bawalah ke pakar ruqyah masjid Al-Falah, rumah sehat bawah Ustaz Saifullah. Pagi sampai sore Ustaz Saifullah, malam naik ke atas Ustaz Zafrullah. Ada dua di situ. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ingat jin, ingat Zainab. Bawah ada tempat bekam, ada sengatan lebah, ada juga ruqyah di bawah. Ruqyah. Kenapa tak Ustaz Somad aja ruqyah? Ini ada seninya, ada ilmunya masing-masing. Ayat yang dibaca sama. Cuman kadang-kadang kita yang baca, jin itu bukan keluar, ketawa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya tengok Ustaz Zafrullah baca, dia pejam mata santai. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Orang menjerit-jerit. Tapi ada pula orang baca ayat kursi, ketawa jin tu. Masa setan ngusir setan gitu dia. Pokoknya yang membaca tu seboleh dua boleh. Bagaimana cara membentengi diri dari kemewahan dunia, padahal ada kalanya kita membutuhkan dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Adalah orang lesu, letoy, lemah, loyo di samping pasar, pakaiannya compang-camping,
Aisyah bertanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapa man hadza? Siapa ini? Orang di pasar menjawab, huwa azhadun nas. Dia orang yang paling zuhud. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Kana Umar ibn Khattab azhadun nas. Umar bin Khattab orang yang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau bicara suaranya lantang. Wa idza daraba auja, kalau memukul pukulannya keras. Wa idza masya asra, kalau berjalan jalan langkahnya tegap, cepat dan kuat. Jadi zuhud itu bukan bawaannya letoy, lesu, mau mati. Nah, oleh sebab itu pegang dunia ini, pegang kekuasaan. Nih Aziz dari Kelantan, orangnya zuhud. Jabatannya apa? Gubernur, menteri besar Kelantan. Rumahnya sederhana, hidupnya bersahaja. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Nah, jangan diajarkan kepada anak-anak kita hidup zuhud, tapi tinggal di gua, lalu berlumut-lumut di tepi sungai. Habislah dunianya diambil orang kafir. Nanti saya sebut kafir anti kebinekaan. Saya seorang mahasiswa, gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhwat? La ilaha illallah. Kok kuliah aja? Bisa pikirkan akhwat-akhwat, kuliah aja. Kami dulu tak ada cerita akhwat-akhwat. Kami dulu kuliah. Kalau tak percaya, tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya. Di Riau ini yang seangkatan dengan saya, Ustaz Zulfadli, LCMA di Kanwil. Tanya, ada kalian waktu kuliah dulu mikir akhwat-akhwat? Tak ada. Kami kuliah-kuliah-kuliah selesai. Habis itu kuliah-kuliah-kuliah selesai. Balik ke Pekanbaru. Banyak orang ngantri datang. Terus hitung-hitung. Lalu buka buku catatan, 7 boleh. Saya sudah mengenal seorang akhwat, Pak Ustaz, tapi dia mau selesaikan studinya dulu. Kau selesaikan saja kuliahmu, nak. Selesai itu kau berprestasi, insya Allah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik, insya Allah. Amin. Nanti kita doakan. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik, ya Allah. Paling kuat aminnya mau dekat dulu. Kalau bersentuhan tapak tangan suami istri, Pak Ustaz, batal apa tak batal? Mazhab Syafi'i, bersentuhan tak mahram batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Mazhab Hanafi, bernafsu tak bernafsu tak batal. Karena makna aula wastumun nisa, kau menyentuh kulit, makna menyentuh di situ bukan menyentuh kulit, maaf cakap, makna menyentuh di situ jima. Karena Quran itu bahasanya lembut, dia tak sebut kata jima tapi menyentuh. Kalau jima baru batal, kalau tak jima tak batal. Itu Hanafi. Kalau Maliki, bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya ulang balik. Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi, bersyahwat tak batal. Maliki, pertengahan, bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Kau tadi kau sentuh biniku? Iya. Habis itu kenapa kau salat? Aku tak bersahwat tengok dia. Tengok biniku tak bersahwat, bini orang aku bersahwat dia. Ya. Bagaimana Ustaz pendapat antum kepada Habib Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah? Itu style dia. Siapa saya mengkritik orang? Itu gaya dia. Enggak ada lo enggak rame. Itu gaya dia berapi-api. Masalah bahwa itu melanggar konstitusi. Presiden adalah simbol negara. Menghina presiden sama dengan menghina, itu aturan kenegaraan. Kalau tidak senang ya tangkap. Nanti yang ditangkap kan bisa tabayun, klarifikasi, bisa sewa pengacara. Ada hukum. Jadi jangan dibicarakan menjadi ghibah. Itu tak benar tuh, masa ngina-ngina presiden. Ya tangkap. Setelah ditangkap ada pengacara, ada macam-macam. Nah itu. Ustaz Somad menghina presiden, tak pernah saya menghina. Mana videonya? Takut juga Ustaz sebenarnya. Jadi kalau belajar sama Ustaz langsung seperti subuh ini, apakah dapat disebut bersanad? Hafallah hadisnya. Nanti balik dari sini, saya ini udah bersanad nih. Apa hadisnya? Entah aku entah. Hafallah hadisnya. Masalah bersanad tak bersanad, yang penting kita belajar mengamalkan. Sanad bersanad itu bukan untuk wong liya tabaha
Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtala bihi wajhullah, yang mestinya untuk mencari keriduan Allah, tapi dia tuntut itu untuk apa? Liujari bihi ulama, liumari bihi subaha, hanya untuk menyombongkan diri pada ulama dan membodoh-bodohi orang jahil. Lam yajid irfal jannah, dia tak mencium bau surga. Lalu kenapa Ustaz jelaskan tadi salat-salat-salat? Ustaz mau menunjukkan? Bukan. Saya mau menjelaskan begini tradisi keilmuan dalam hadis. Dalam qiraat ada sanad, dalam tarekat ada silsilah, dalam hadis ada sanad. Ustaz fulan itu qori bersanad, ada sanad. Apa hukumnya mengangkat anak? Pasal dalam 3 hari lalu ada pengajian salah satu ulama mengatakan tak boleh angkat anak. Mengangkat anak baik, apa tak boleh? Tapi ada 3 hukum. Hukum mengangkat anak, hukum adopsi di Indonesia yang melanggar. Pertama, tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat, bin sama bintinya. Yang kedua, kalau anak angkat tadi sudah besar, maka dia tidak mahram. Anak itu gadis, di rumah pakai celana pendek, ditengok sama bapak angkatnya. Berapa banyak anak angkat menjadi bini angkat. Yang ketiga, kalau anak ini nanti mau nikah, berapa banyak pula bapak angkat petantang-petenteng dia nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Ada ayah kandungnya? Tak ada, Pak Ustaz. Ini bukan anak yang kami temukan dari ayahnya. Ini dulu anak kami jumpai di kardus. Jadi gimana ini? Walinya wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Hakim Pak Kuah menjadi wali bagi orang yang tak wali. Jadi kalau bapak ibu mengangkat anak, selamat dari yang 3, bin-bintinya tetap pakai. Dia tidak di rumah leluasa dengan muka aurat. Dan waktu nikahnya nanti tetap walinya, wali asli atau wali hakim. Baik, apa salahnya? Ada anak orang susah, ajak dia ke rumah sekolah kan. Ini baik, tapi jaga yang 3 tadi. Ini kalau dikatakan tak boleh angkat, berapa banyak anak-anak yang mestinya dapat pendidikan layak gara-gara ini, tak dapat. Boleh bersyarat. Apa hukumnya kalau hobi merehab modif motor? Habislah duit asik gara-gara CB100. Padahal banyak anak yatim yang celananya entah berapa kali jahit dah kuyak, asal dijahit kuyak. Berapa banyak anak MDA. Kalau punya hobi, buatlah hobi itu yang kira-kira akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modif motor, modif, bukan saya tak hobi motor-motor, suka juga saya. Tapi buatlah, jangan habis waktu gara-gara itu. Alhamdulillah, Ustaz Doni, Ustaz anak muda kita, beda Ustaz anak muda sama Ustaz tua. Kalau Ustaz tua sorbannya di belakang, kalau Ustaz Doni sorbannya di muka. Maka anak-anak muda yang punya motor dikumpulkan, pergi pagi sore Ahad, pergi ke masjid di sekitar Pekanbaru, di daerah Kulim, di daerah Limbo Panjang, di daerah Simpang Bingung. Daerah Simpang Bingung ke sana, yang mereka sedang bingung dalam keadaan mencari hidayah, dibuatlah sana pengajian-pengajian geng motor syariah namanya, untuk mengimbangi geng motor konvensional. Apakah boleh kredit mobil, Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, barang dengan duit tak riba. Ada juga yang cakap riba. Macam mana nih Pak Ustaz? www.google.com, tulis di situ Somad Morocco Credit, enter. Baca, pahami baik-baik. Dengan duit riba. Pinjam duit 10 juta, bayar 11 juta, riba. Duit sama barang tidak riba. Kalau dah terlanjur bangun rumah dari duit pinjam bank, macam mana nih Pak Ustaz? Kalau dah terlanjur-terlanjur nih, payah kita ini menjawabnya. Mohon doakan kami agar lulus ujian kompetensi dokter besok Ahad, Pak Ustaz, biar kami siarkan pula Islam melalui pasien-pasien kami. Mantap. Ini yang mantap nih. Kemarin ada mau ambil S2, Pak Ustaz, saya ini S2 hukum kafir. Boleh Pak Ustaz, lanjutkan kau S2 nak, lanjutkan kau S3 ke Leiden Belanda. Memang kau hukum kafir, tapi dengan ini kau bisa menolong agama Allah SWT. Yang di kedokteran, lanjut terus dengan dokter itu. Malah berapa banyak dengan ilmu kedokterannya itu hati orang tersentuh. Sehat orang dibuatnya.
Ah, ini bagus. Nanti di akhir majelis kita doakan yang mau ujian supaya lulus, yang mendapat kesulitan dimudahkan Allah Ta'ala. Ada pula dosen-dosennya, kawan-kawannya yang mempersulit saja, kita doakan supaya hatinya lembut lunak. Kalau tak lunak-lunak juga, cepat dia mati. Iya, jadi doakan pula tak baik-baik dia. Berapa tahun yang lalu saya seorang pendosa, Pak Ustaz. Lapendos, lelaki penuh dosa. Banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan. Di antaranya syirik, memakai pagar diri, bersina, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Mantap. Orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga. Jadi lebih baik dirinya. Dosa tersebut telah saya tinggalkan dan saya telah bertobat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga sholat taubat setiap malam, kadang-kadang sampai 20 rakaat setiap malam. Berzikir istighfar sampai 3000. Masya Allah, la haula wala quwwata. Ustaz tak pernah sampai segitu. Kemudian saya juga melakukan sholat hajat Pak Ustaz sampai 10 rakaat setiap hari. Dan saya ingin mendoakan orang yang sudah saya zalimi agar mereka diberikan kebaikan. Masya Allah. Nah sekarang itu sudah saya lakukan dan saya sharing dengan teman-teman saya anggap dia lebih mengetahui. Tapi di sini pula datang masalah Pak Ustaz. Sudah satu halaman baru muncul masalah. Teman-teman tidak mendukung dalam segi ibadah saya tadi Pak Ustaz. Di antaranya masalah itu dia mengatakan bahwa sholat sunat yang saya lakukan itu adalah bid'ah. Karena saya sholat sunat taubat 20 rakaat, sholat hajat 10 rakaat, totalnya 30 rakaat. Saya lakukan tiap hari. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad tak pernah sholat sebanyak itu. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu yang banyak meriwayatkan hadis dalam Musnad Ahmad. Kalau dalam Musnad Ahmad, haddatsana Abdullah wa qala abi, itu maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah, ya, bapakmu salat malam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Mana pernah Nabi salat tahajud 300 rakaat? Tengok riwayat Aisyah. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa la fi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Kalau dipakai kaedah ini, asal lebih dari yang dibuat Nabi berarti bid'ah. Maka salat Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat itu bid'ah lah. Nabi punya anak namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Ali, nama anaknya Ali. Tapi dia punya gelar As-Sajjad. Kenapa disebut Sajjad? Sajjad diambil dari sujud, karena sehari dia sujud 1000 kali. 1000 rakaat dia sujud. Maka disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi kaedah asal lebih, yang tak boleh itu sholat zuhur 5 rakaat. Tak boleh. Kalau mau keluar dari khilaf ini, sholat sunat taubat 2 rakaat, sisanya kau buat tahajud, 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 perbanyak, perbanyak tahajud. Sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sisanya perbanyak tahajud, tahajud. Bahwa zikir istighfar yang saya lakukan setiap malam sebanyak 3000 kali lebih, kata dia, itu tak ada diajarkan Nabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Di mana bisa kami tengok ini Pak Ustaz? Siar Alam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam 2000 simpul. Subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Apa salahnya? Tak salah. Perbuatan itu baik. Tolong saya Pak Ustaz, gimana jawaban? Udah saya jawab tadi dah. Kenapa kita tak boleh beribadah solat sunat zikir banyak Pak Ustaz? Siapa bilang tak boleh? Baca buku 37 masalah populer. Download di Play Store. Buka Play Store, tulis 37 masalah populer, download. Mau saya print aja Pak Ustaz cetak? Cetaklah. Saya jual Pak Ustaz, jangan. Apakah benar yang disampaikan kawan saya tadi? Tak betul kawan. Tak khatam kajinya. Maaf kalau saya sudah mengumbar ibadah saya. Tak apa-apa. Saya tak tahu punya siapa. Nama tak ada. Kecuali dibuatnya di nomor EWHP saya Pak Ustaz. Ini alamat. Itu baru. Ini dia kan sedang cerita. Kita pun tak tahu dari mana. Dan jamaah pula jangan cari-cari di tulisan siapa ni.
Apa dalilnya kunut yang dibaca dengan jahar oleh imam hanya 5 kalimat saja? Atau boleh jahar sampai kalimat terakhir? Boleh. Lalu kenapa 5 itu saja? Yang 5 itu doa, sisanya sana. Doa itu meminta Allahumma dina fi man hadain, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallain, wa barik lana fi ma adain, wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yuzillu wa la yuzillu wa la ya'zi man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang ini tidak diaminkan. Makmum di belakangnya amin amin aja. Ini banyak juga orang berdoanya sana amin. Amin. Apa amin kan bukan doa itu. Acara di kantor-kantor. Ya Allah, pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda. Amin. Apalah amin. Bukan doa itu. Di kantor gubernur yang mewah berada di negeri Riau ini, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Amin. Belum lagi masuk. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu ada dalilnya? Pembagian tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Itu ijtihad. Ini ijtihad yang sifat 20 juga ijtihad. Wujud kidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa dani aku terdodat ilmu sama ayat bahasa salah. Ini juga ijtihad. Ini ijtihad yang jadi masalah. Ijtihad ini yang benar, ijtihad ini batil, ini yang tak betul. Ini kan sesama ijtihad. Ulama berijtihad. Apakah perbedaan mendasar antara majelis tarjih dan bahsul masail sehingga seringkali berbeda dalam mengeluarkan fatwa? Antara alim ulamanya tak ada perbedaan. Saya 5 tahun menjadi anggota lembaga bahsul masail dari 2009 sampai 2014. Muhammadiyah majelis tarjih. Tapi Profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya, masih saya simpan. Saya Yunahar Ilyas mendengar video-video Ustaz Somad, lanjutkan Ustaz. Tak ada. Insya Allah kalau tak ada kepentingan kita tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Majelis tarjih 4 mazhab ditarjihnya. Ini dalil-dalil kuat nih. Sedangkan bahsul masail 4 mazhab lebih kepada mazhab Syafi'i. Itu saja bedanya, lebih kepada mazhab Syafi'i. Sedangkan ini tidak. Bisa Hanafi, dalam kasusnya bisa ke Maliki, dalam sini tidak. Ini lebih pada mazhab Syafi'i. NU 4 mazhab lebih mendepankan mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majelis tarjih tetap 4 mazhab. Perti Syafi'i saja. Buka adik ART Perti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang Perti Syafi'i saja. Al-Wasliyah Medan Syafi'i saja. Situ letak perbedaan. Apakah Muhammadiyah juga bermazhab Asy'ari? Tulisan Buya Hamka di koran Kompas tahun 80 ketika heboh masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Wahai MUI bicaralah. Waktu itu dia sudah tidak lagi ketua MUI menjelang meninggalnya. Wahai MUI bicaralah. Saya kopikan tulisan Buya Hamka itu di ujung buku 37 masalah populer dalam pembahasan ke-37 masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Kami di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu ikut Syiah dalam masalah akidah, kami Asy'ari. Jelas Buya Hamka menyebut situ. Bukan. Dalam masalah akidah kami Asy'ari, dalam masalah fikih kami 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Buya Hamka menulis. Pada saat zikir setelah sholat fardu kita membaca tahmid alhamdulillah 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 alhamdulillah. Karena imam baca sangat cepat, maka pada saat kami sampai hitungan ke-20 imam sudah selesai di 3-3. Oh, Valentino Rossi. Sebagai makmum, apakah kami ikut Rossi kok, Imam Rossi kok, atau kami kue? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ikut imam tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu supir SDA. Alhamdulillah, si pirok dulu beli. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ikut awak. Makhrijul huruf. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tetap makhrijul huruf. Contoh kasus imam pingsan pada saat solat. Jamaah melanjutkan solat dengan imam pengganti, membiarkan sang imam tergeletak. Menolong imam dahulu atau menolong solat.
salah satu membatalkan solatnya, pahala jamaah dia sudah dapat. Tercampak imam tu, lalu dia bantulah imam tu, dia baringkan, dia baringkan. Lalu habis itu kalau masih sempat masukkannya ke kamar, lalu di sebelahnya ada kamar, baringkannya, tadi kasihnya minum. Setelah itu imam itu pun sadar, alhamdulillah, kata dia, Pak saya izin melanjutkan solat ya. Iyalah, masih ada orang solat, lanjutkannya balik. Dia masbuk. Tapi kalau tidak, dia sudah dapat pahala solat berjamaah. Ya, dia tengok aja imam. Di kampung kami ada sebagian orang berobat minta bantuan jin. Dalam Islam apakah boleh, Pak Ustaz? Dan mereka berdalil, saya jin itu jin muslim. Dari mana kita tahu dia jin muslim? Sedang mu'alaf aja banyak bohong sekarang. Waktu bulan puasa kemarin, semua bawa sertifikat mu'alaf. Orang aja payah kita percaya, apalagi jin. Saya kalau datang misalnya pas sedang zikir, subhanallah, tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, aku adalah jin penjaga di sini, aku jin muslim. Saya tak percaya, sama orang aja kita payah percaya, apalagi jin. Berapa banyak jin mengaku jin muslim padahal tidak. Oleh sebab itu, maka dalam masalah dunia jin ini kita mesti hati-hati. Jangan percaya kepada jin, karena banyak penipu pembohong. Tak betul. Fariqun minal insi, ada rijalun minal insi, ada sekelompok jin, ada sekelompok ins manusia, ya'udzuna birijalim minal jin, minta perlindungan kepada jin. Apa hukuman mereka? Fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin juz 29. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang riba. Katanya Pak Ustaz, uang dengan barang tak haram. Apakah kredit rumah halal? Karena setahu saya perumahan itu melibatkan pihak ketiga. Bagaimana kalau kita terima offer kredit dari orang? Terima kasih Pak Ustaz. Saya jual, bapak punya rumah, saya punya duit, saya bayar cicil. Cicil. Dulu sahabat membeli budak dengan cara cicil, sahabat memberi gandum dengan cara cicil. Kalau begitu masalah baik bitaksid sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Di mana baru muncul masalah? Ada pihak ketiga yang meminjamkan uang sehingga orang menyangka ini uang dengan barang, padahal hakikatnya uang dengan uang. Ini yang tak dipahami orang. Maka pahami akadnya baik-baik. Bukan itu tulisan saya itu yang salah, tapi akad itu tidak lagi antara dua, tapi sudah ada pembiayaan, pinjam uang, leasing kah namanya, BII kah namanya, apa BII ini, bank inang-inang. Ustaz, bagaimana cara untuk menghafal Quran? Saya payah kali untuk menghafal Quran, saya yang lama aja hilang. Menengok lutut-lutut di mall, satu lutut hilang satu juz. Maka kalau bapak ibu sayang ke anak-anak kita yang sudah masuk SDIT, SMPIT, ngapal Quran, maka mesti didukung, disokong DPR yang memperjuangkan Perda Syariah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Dapat juga pantun awak pagi. Di mana langit dipijak, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Tak sengaja dapat. Pertama habis subuh dihafal satu halaman. Kami dulu gitu waktu kuliah. Di Azhar 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. 4 tahun 8 juz. Habis subuh dihafal satu halaman. Habis itu diulang-ulang. Waktu sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah dibaca dalam sholat. Setelah itu ditulis. Karena nanti ujian ada tulis. Karena sekali menulis itu kata orang sama dengan mengulang 10 kali hafal. Apa yang harus diniatkan agar bisa mudah menghafal Quran Pak Ustaz? Biar tak salah niat. Innamal a'malu binniat. Ustaz, dulu waktu ngapal pelajaran itu niatnya lillahi ta'ala. Saya ini mau jujur. Dulu kami, saya tak bilang kami. Saya waktu ditanya adik-adik kemarin, Ustaz dulu kuliah motivasinya apa? Saya kuliah motivasinya satu aja, biar supaya beasiswa jangan putus. Tapi kemudian setelah bertambah usia, bertambah pengetahuan, maka kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun, mau jadi qori, mau jadi imam, mau jadi ustaz, mau jadi polisi, mau jadi tentara, pakailah itu untuk menolong agama Allah. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, niyansurkum.
maka dia akan menolong engkau yang sambil akdamaku. Ustaz mohon doakan saya, Pak Ustaz. Insyaallah di akhir majlis kita doakan yang ujian supaya lulus, yang menghafal Quran supaya diberikan kemudahan insyaallah. Saya seorang laki-laki umur 30 tahun, menikah dengan janda umur 42 tahun, sudah punya anak 5 orang. Sekarang ini saya belum memberikan nafkah, saya belum memberikan nafkah secara penuh karena memang saya sudah berusaha tapi itulah hasilnya. Apakah saya berdosa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan dengan kemampuannya. Setelah menikah banyak kegiatan istri saya karena tidak sesuai syariat, contohnya bersentuhan dan bergaul dengan lawan jenis padahal organisasi ini minta agar anggotanya laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kau istriku. Sejak nikah maka kau tanggungjawabku. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga istrimu dari api neraka. Ustaz, jika saya sudah bekerja selama 8 tahun, makin banyak aja nih. Jika saya sudah kerja selama 8 tahun di perusahaan tapi secara materi flat dari awal masuk sampai sekarang, apa sebaiknya saya hijrah saja Pak Ustaz? Tapi saya melamar ke tempat lain belum. Selama belum ada, antum di situ aja dulu. Karena kita memilih dua mudarat. Mudarat ringan, akhafud dararain. Babi mati, jangan pilih mati, pilih babi. Anggap aja ini makan babi dulu sampai nampak yang halal. Sementara dapat pisang, makan babi dulu. Nampak pisang, jangan makan babi juga lagi. Kenapa kau makan babi? Lebih enak pula babi ini dari pisang lagi Pak Ustaz. Jangan begitu. Ustaz, saya mau nanya, di kampung saya ada dua masjid. Jadi ketika sholat Jumat ada dua macam khutbah. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Mungkin terjemahannya ada. Yang mana yang lebih baik Pak Ustaz? Apakah yang mana yang lebih baik? Kalau saya khutbah, untuk mengeluarkan diri dari khilaf, khutbah pertama saya campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua saya baca rukunnya aja. Di mana-mana saya khutbah dari dulu gitu. Khutbah kedua itu tak saya campur dengan yang lain, rukun saja. Rukun khutbah itu lima. Pertama, alhamdulillah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Yang keempat, wasiat taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang kelima, doa, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Lima rukun khutbah. Asal tercapai rukun, sama. Mana yang bagus Pak Ustaz? Pakai bahasa Indonesia. Karena pakai bahasa Arab semua, bagaimana orang mau paham? Fungsi khutbah ini kan membangkitkan pelajaran orang yang tak pernah ikut pengajian. Dari mana dia dapat pengajian? Dari khutbah Jumat. Khutbahnya pula pakai bahasa Arab. Yang membaca itu pun tak paham. Apakah korban sapi dengan 7 orang mesti masih dalam satu keluarga yang sama? Tidak, mau mana siapa keluarga siapa bercampur-campur. Enggak enak lah Pak Ustaz, masa nanti kami naik sapi itu di akhirat bertujuh sama? La ilaha illallah. Bukan begitu logikanya. Saya mau tanya, apa hukum suami suka mencaci maki? Oh, tak boleh caci maki, sumpah serapah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencaci maki Aisyah. Bahkan manggil nama Aisyah pun tak pernah. Aisyah, pernah. Dia panggil apa? Ya Umaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Pak Ustaz, saya panggil istri saya Umaira boleh? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Tak apa-apa. Yang terlalu jujur, bini hitam panggil Hajar Aswad. Bagaimana hukumnya wanita yang pergi kerja ke luar negeri? Oh, kau kerja, perempuan kerja ke luar negeri, tahu-tahu tinggal anak. Kenapa bisa begitu? Mau cari kaya kah? Atau mau cari hidup kah? Kau jaga saja dia penghasilan secukupnya, lebih barokah. Banyak fitnah-fitnah yang luar biasa. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana jadinya amal seorang, pahala zakat, pahala korban dari raya haji, pahala sedekah, apalagi kehidupan bisnisnya sukses, namun dia tak pernah melaksanakan sholat. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Kenapa kubah lampu cantik bisa tegak? Karena ada tiang. Kalau tiang tak ada, hancur roboh. As-salatu imaduddin ditulis di samping mihrab. Bapak ibu nanti salat di Masjid Nabawi, tengok di samping mihrab, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Ketika saya mandi wajib suci kemudian dilanjutkan salat sunat taubat, setelah salat melanjutkan istighfar, memuji nama Allah, lanjutkan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah. Aneh, tubuh saya gemetar seperti meronta tapi saya tak dapat lanjutkan. Kenapa tuh Pak Ustaz? Bisa jadi kedinginan. Bisa jadi kerasukan jin. Ada jin di dalam. Lalu bagaimana supaya ini? Lanjutkan terus biar dia keluar. Lanjutkan baca zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan dianjurkan azan dalam kitab mazhab Syafi'i, azan
Suruh kawan azan ketika kuat-kuat untuk mengeluarkan jin. Masruh, masruh orang yang kerasukan jin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari jin. Oh, kata jin. Makanya yang azan tu cari yang suaranya kuat. Muazin suara tengok yang kuat. Ini sekarang banyak masjid-masjid azan. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius seperti tidak ada, kata dia. Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Lomba kicau burung itu halal apa haram, Pak Ustaz? Haram. Di mana letak haramnya? Iuran sejuta. Setelah itu siapa yang kicaunya paling bagus dikumpulkan duit. Judi haram. Yang kedua, menyiksa burung. Apa hukum memelihara burung? Mubah. Mana dalilnya? Ya Aban Umair, ma fa'alan Nuhair. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara burung. Nabi tak melarang. Tapi buat sangkarnya besar. Di dalam tubuh pasang-pasang. Ini dibuatlah burung satu ekor sendirian. Sejak akil balik sampai umur tua di sini. Pagi dia sudah menjerit. Padahal burung itu menjerit. Bini! Bini! Mantap terus. Menyiksa. Pak Ustaz, saya kerja di luar negeri, TKW di Taiwan. Saya janda, suami saya meninggal. Saya punya anak 11 tahun. Bagaimana cara mengeluarkan zakat impak sedekah saya jauh dari Indonesia? Keluarkan zakatmu 2,5% dari penghasilan 85 gram emas, 42 juta setahun, dibagi 12, 3,6. Kalau sebulan itu sudah 3,6, 4 juta itu sudah kena, keluarkan 2,5%. Kalau 4 juta, zakatnya 100 ribu. Transfer, kirimkan, bagikan. Di kerabat saya ada seorang wanita mengalami stres, gila. Suatu ketika dia keluar dari rumah, lolos pengawasan, namun setelah beberapa bulan dia kembali pulang, ternyata kembali sudah berbadan dua. Tanpa diketahui siapa ayahnya. Pertanyaan, bagaimana status hukum anak laki-lakinya itu? Pak Ustaz, anaknya suci. Anaknya itu suci. Apakah anak itu yatim? Tidak. Dia tidak anak yatim. Tapi boleh dikasih sedekah. Karena dia termasuk orang yang lemah. Untuk apa? Nanti kalau anak itu mau nikah, walinya siapa? Walinya wali hakim. Dia anak. Jangan katakan anak zina. Hei anak zina. Tidak. Mamin mauludinillah yulul al-fitrah. Semua anak itu suci. Dia suci. Mak bapaknya yang berzina. Maknya itu pun tak berdosa. Karena dia gila. Ada juga orang menggarap orang gila. Siapa? Dunia ini lah pula. Apa hukumnya makan kepiting, Pak Ustaz? Kita tahu bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang ikhtilaf itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram. Maaf, saya sering ikut taklim ustaz di YouTube. Saya ingin tahu apakah saya termasuk berbuat riya? Tidak. Setelah salah seorang temannya apa saya lewat WhatsApp, kebetulan saya lagi zikir pagi, ditanya sedang apa, lalu saya jawab sedang zikir. Apakah amalan zikir saya jadi sia-sia? Tidak. Kamu sedang apa? Aku sedang zikir. Tidak apa-apa. Yang tak boleh itu dihidupkan HP zikir. Belum zikir apa pula salahnya? Boleh, baik. Yang tak boleh itu langsung diupdate. Alhamdulillah, sudah 3,000. Bagi yang suka, tolong like and share. Ustaz, di tempat kami ada imam yang ketika doa qunut dia sering membolak-balik tangannya. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Untuk doa minta begini. Ketika menolak bala, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Buka kitab al-fiqhul islami wa adillah tu, Syekh Wahba Zuhaili. Menolak mudarat. Sama juga ketika sedang sholat istisqa. Waktu tadi pergi, sorbannya di sini. Ketika minta hujan, pindahkan ke sini. Supaya berubah keadaan. Yang sebelumnya kering kerontang, berubah. Saya ingin tanya Ustaz, ada seorang pimpin ormas daerah saya, golongan non-muslim. Namun banyak teman saya muslim jadi anak buahnya, dimanfaatkan. Mohon Ustaz dapat memberikan penjelasan. Kau sudah menjual agama, dimanfaatkan oleh orang Belanda hitam. Ustaz, umur Ustaz barah gini. Ambo 40, Pak. Ambo 80. Yo, ambo lah tahu nampak dari muka, Pak. Sebelum Ustaz lahir, ambo ko Jepang waktu masuk. Jepang tu tidak terlalu jahat, Pak Ustaz.
Bapak jemaah tidak. Jepang ini tak terlalu jahat Pak Ustaz. Lalu yang jahat itu siapa? Yang basamo orang Jepang. Masuk Jepang kok ke kampung kami Pak Ustaz. Datang dia nan padusi-padusi nan anak ketek. Tak dibawa. Tak dia apa-apakannya Pak Ustaz. Tapi yang bersama si Jepang ini pergi dia ke sangkak telur ayam, diambilnya telur ayam. Ah. Yang sini, ini yang bersama si Jepang dimanfaatkan. Tak nyambung kami Pak Ustaz, belum sarapan. Setelah salat berjamaah di musala, kami berdoa secara bersama, sedangkan saya punya keinginan sendiri untuk diucapkan. Bagaimana nih Pak Ustaz? Doa dulu bersama. Doa bersama itu umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, umum saja. Setelah itu baru doa sendiri masing-masing. Tentu doa saya sama doa bapak lain. Saya nanam sawit, minta hujan. Bapak nanam kotak, tak mau hujan. Mana sama? Bagaimana hukumnya mengajarkan syair mantra dengan maksud menolong kaum yang terzalimi? Seperti muslim suatu negara minoritas, mereka diserang biasanya dengan air keras, lalu kami ajari mereka baca tahan terhadap air keras. Tak bisa, karena minta jin. Minta bantuan jin, minta bantuan kepada Allah SWT. Datang jin bisa diperkuatnya. Ya'udzuna birijal, hadis surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Mereka minta bantuan jin. Fazaduhum murahaqa. Mereka makin jauh dari Allah. Kami sedih bagaimana kami harusnya memperlakukan terhadap akun-akun yang isinya menghina ulama-ulama, menghina Habib. Mereka berpandangan sebaiknya Ustaz ceramah tentang amalan istishhadiyah. Jamaah-jamaah, baik yang di alam nyata maupun yang di alam gaib, jamaah YouTube, jamaah Twitter, jamaah Instagram, kalau saya dicaci maki, balas sekali saja. Setiap ada isu-isu, langsung saya buat counter tabayunnya di fanpage Ustaz Abdul Somad, copy dari situ, share sekali saja. Jangan habiskan waktu emosi gara-gara itu. Ini dunia maya ini bisa gila kita dibuat. Sekali saja cukup. Ini kenapa tak berkurang-kurang? Tengok ni mau jam 10. Nampaknya mentang Ustaz tu tak datang 4 kali kita hajar biasanya. Ustaz, saya ingin bertanya hukum dalam Islam jika istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Lalu pisah ranjang tapi masih seatap. Iyalah, pisah ranjang tak akan 2 atap. Suaminya sudah menggugat cerai. Bagaimana pembagian gonogininya Pak Ustaz? Dalam Islam tak ada gonogini. Gonogini itu adalah kompilasi hukum Islam dibuat oleh negara selama dia. Menurut kompilasi hukum Islam, suami, istri dianggap 2 orang yang sedang berkongsi bisnis. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2017. Penghasilan dari 2000 ke 2017 akan dibagi 2. Sebagian untuk istri, sebagian untuk ini. Tapi kasus ini berbeda, perselingkuhan lain lagi kasusnya. Maka untuk ini jangan kasih dia, seperak haram jangan kasih dia. Ini cocoknya ini dirajam sampai mati. Karena kalau menurut hukum Islam, azaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu cambuk dia 100 kali, mi'ata jaldah. Itu kalau lajam, kalau bini orang macam ini bagaimana? Asyaikh wa syaikhatu farjuhum al-battah. Yang sudah menikah dirajam, lempar batu sampai mati. Udahlah tak dilempar batu sampai mati, dimintanya pula harta kita setengah. Oh tak bisa, pertahankan Pak. Pertahankan. Masalah Bapak mau nikah lagi, kami doakan. InsyaAllah dapat. Apakah Maria Kiptiah itu budak hamba saya? Saya pernah mendengar salah satu ceramah Ustaz dikatakan Maria Kiptiah adalah budak hamba saya dan boleh digauli. Pada waktu zaman itu Nabi menggaulinya. Saya agak tersinggung dengan ceramah Ustaz tersebut. Karena setahu saya Maria Kiptiah salah satu istri Nabi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau saya punya budak, apakah perlu budak ini saya akad nikah lagi? Tak perlu. Ustaz di pesantren dulu menjelaskan ke saya, ini tiang pondok durian. Lalu kemudian dipaku. Setelah dipaku, apakah perlu diikat lagi pakai rotan? Tak perlu, karena paku lebih kuat. Maka kalau saya punya budak hamba saya, bisa saya jual, bisa saya gauli, tak perlu lagi diakad nikah. Masalahnya, untuk apa kaji ini disampaikan? Ini kan menimbulkan fitnah. Apalagi disampaikannya di YouTube, di internet. Banyak. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kajian
yang menurut akal orang pada umumnya. Kajian khusus tertutup. Ini kajian akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah. Nabi kalian tukang ini, tukang itu. Akhirnya menjadi bahan ejekan. Ustaz mohon doanya, doakan abang tertua kami sedang sakit. Sudah 10 tahun belum sembuh. Insya Allah kita doakan. Namanya Pak Said Muhammad Farid bin Said Mukhyar Kelana As-Segab. Oh, Alul Bait, keturunan Nabi As-Saqaf dari Yaman. Apa hukumnya kalau kita minta sumbangan untuk pembangunan sekolah agama kepada orang yang telah diponis pengadilan sebagai koruptor? Bagus juga. Itu hasil korupsi dia itu milik umat, dibalikkan lagi kepada umat. Masalih ammah, panti jompo, anak yatim, sekolah, masjid, milik umat. Mana yang lebih dahulu dikerjakan antara sholat tahajud 11 rakaat, sholat sunat taubat, atau sholat sunat ajar? Sholat sunat taubat dulu. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat ajar. Habis itu sholat sunat tahajud, habis itu baru sholat witir. Apakah sholat kita bila sedang terasa keluar air mazi atau maaf cakap air kencing? Bersihkan. Mazi tak perlu mandi wajib. Maaf cakap kental, tapi tak sampai macam sperma, maaf cakap. Habis itu setelah bersih, lalu kemudian dia pun sholat. Kalau kena ke kain, ganti kainnya. Karena najis, tak sah sholat yang ada najis. Apakah sah sholat orang sholat sendiri atau jadi makmum mengeraskan suara sholat atau mengeraskan bacaan takbir hingga mengganggu orang yang di sebelahnya? Tak ada orang terganggu dengan takbir. Yang terganggu dengan takbir itu setan. Tak ada yang terganggu takbir. Ada masjid itu Pak Ustaz terganggu dan dengar azan, setan. Oleh sebab itu maka kita tak pernah terganggu dengan bacaan orang. Yang terganggu dengan bacaan, tapi bacaan yang mestinya sir, yang didengar hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga sendiri. Kalau sampai didengar telinga orang sebelah, maka makruh hukumnya, tak sampai haram. Hamsah, agak-agak dengar telinga sendiri. Bagaimana hukumnya wanita janda gadis nikah siri tanpa pengetahuan, tanpa izin orang tuanya? La nikah, mazhab Syafi'i. La nikah, tidak sah nikah illa bi waliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, saksi yang adil. Indonesia pakai mazhab Syafi'i, bukan Hanafi. Oh, ini pakai Hanafi, sah dinikahkan diri sendiri. Kita pakai mazhab Syafi'i, maka akad dengan saksi dan dua orang, satu wali, dua orang saksi. Orang tua saya minjam duit di bank, saya tahu itu riba. Bagaimana caranya untuk bertobat Pak Ustaz? Berhenti. Kalau ada yang bisa dijual, boom, bayarkan, tutup, selesai. Kalau tak bisa, lanjutkan sampai lunas. Habis itu jangan ulang balik. Kemudian sholat sunat taubat, minta ampun kepada Allah SWT. Wa asmi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Banyak-banyak bersedekah buat baik, mudah-mudahan mampu menghapuskan dosa di masa lalu. Saya mahasiswa sudah semester 13. Hai. Tapi setahun ini dengan berbagai keadaan buat saya sadar. Iyalah, udah 13 tak juga sadar. Sekarang saya mulai perjuangan Pak Ustaz. Tugas akhir saya, dan sekarang juga lagi semangatnya datang ke pengajian Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Ustaz ada di Pekanbaru, tapi setiap saya melihat kawan saya sudah selesai kuliahnya, sukses semua, membuat hati saya sedih dengan masa lalu saya Pak Ustaz. Saya menyesal kenapa dulu malas kuliah. Ini mau bertanya apa curhat deh. Saya lakukan hanya untuk membantu keluarga saya menjadi anak soleh dan sukses dunia akhirat, insyaAllah. Ini sudah nampaknya sudah kembali ke jalan yang benar. Dan agar hati ini tak lagi merasa bersalah dengan masa lalu Pak Ustaz. Ingat, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan yang tak baik ke dalam hatimu, maka kau lawan dia, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan memperbanyak zikir akan menenangkan hati. Banyak zikir, banyak selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asal datang berpikir kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, putus dengan zikir. Kalaulah dulu kau belajar, kalaulah dulu, kalaulah dulu, putus dengan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya pun selalu berdoa agar Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dipanjangkan umur, amin. Dilindungi dari fitnah-fitnah jahil, amin. Diberkahi setiap Ustaz agar terus berdakwah mencari keridhaan, amin. Jadi Allah, baik juga dia, ujung-ujungnya banyak doa dari saya. Bagaimana caranya agar kita mendidik anak kita dengan benar, memanjakannya atau sebaliknya Pak Ustaz? Orang yang membelikan motor, membelikan mobil, membelikan HP mewah, membelikan gadget, dia sangka dia sedang